Qala Nazahu Sopo Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Laisa min akhlakil mukmin orang-orang itu tetap saking biro-biro akhlakil Wong mukmin atamaluk Musi illa fi salatul ilmi amik dalam ilmu Al-Masih yang keempat Kalau yang bagi mengkara sehidu di salatul ilmi Kati orang kandu ilmu Orang kandu ilmu Ayah sakab baru alal mahalin Yang sohku bersih ngasasi Wongkang mula Waman takab baru Alam mahalin Ayah sanggup anil istifat Wamin takab buri Setengah saking Ku merdini Muta'alim alam mahalin ngasasi Wongkang mula Ayah sanggup anil tak Ugan Sapa sarit Anil istifat Saking alam Aisa illa minal marmukin angin saking wongkang sin awasi wongkang ken almasurin kang kuncoro kapi bahwa anil hakil hamak utai istingkap anil dipata illa minal marmukin iku anil hamak kahanane umtrung Kanal ilmu. Kanal ilmu sababun najat. Karena satu ilmu itu jadi sebagai selamat pasal adalah bejo. Jadi orang yang mencari ilmu itu tidak boleh menyombongi orang mu'alim masih jadi guru ini termasuk masuk guru ini disisi guru tidak menyombong Oh, bisa. Termasuk nyombongi orang gelem melok. Nek kejaba wong sing gelem, wong sing wis kuncara, wong sing wis di Merapi kali tiang kata dan di ruang pinter jadi orang gelem peguru kecoba wong jenis kuncoro nek wong sih biasa-biasa mau ibu kodoh para aku paling perbuatan seperti ini
termasuk kahanane kekumbrungan. Kahanan ilmu sebenarnya cengkrona ilmu itu jadi sebagai selamat dan polio kebukjo. Orang yang memuliakan ilmu walaupun mendengar sampai 1000 kali itu akan seperti ketika baru mendengar dalam memuliakannya. Itu termasuk orang yang betul-betul memuliakan ilmu. Kemarin lebih kerumun. Harus pirang-pirang ya tetap mendengarkan, tetap memperhatikan. Kujenenge wong sing muliakan ilmu. Muliakan marang wong sing maca ilmune. Waman yatru mahruban min sabu'in dorrin yaftarisu lam yufarrik baina ayyushidau ila taro masyurun au omilun. Wong sing golek manggonan melayu saking sasogala kamlarati ing arep nyandra nyander memakan memangsa ibu ora arep beda-beda kan antara sing dulu kan wong sing masyhur wong sing ora masyhur mesti melayu yang biasa apa sih dulu kan tadi orang ora beda-beda kan itu wong masyhur aku tak melayu gelem wong itu orang itu tak kucing ni orang kepengen kena mangsa sapu. Jadi tidak ada beda antara petunjuknya orang yang sudah masyhur dan orang yang masih belum masyhur. Untuk waktu si bainat terjadi bila saya oleh melarasannya satu galae neraka iku bijahli sebab bojo bila Kodoro watu sibahin lari biljali bila iku asadu lui banget min dorawati kulisakuin ini bang oleh merasanya sahabat-sahabat satu galae satu galae neraka menjadi bila sebab bodoh para Allah itu lebih berbahaya daripada oleh bahaya ini satu kalah pal hikmah monggo saya hikmah ilmu nafik. Hikmah itu ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat itu bondo ini hilang, jadi bondo sing hilang itu mukmin. Jadi kalau menemukan hikmah, yundang cekelan, omiku barang hilang yang sampean sing saya kira ketemu, buh, saking di, ya tani muha haitu yang faruhiha. Arep mengalap kesempatan ing hikmah ayo apa ngomong-ngomong sopomain ing hikmah buking bawa uang maskul ing bawa uang ing gak maskul kok arep dicekel ini barang ilangku hikmah tidak membeda-bedakan yang bawa siapa buking bawa kau masyur wa taqalladu al-minnata liman saqaha ilaihi lan nanggung mu'min al-minnata ing anugrah keparing liman saqaha parang wong sing ngiring wong sing go
ilai mana mungkin ada makan ada koyo apa wujud ya no barang pokoknya jadi ilmu anugerah ya harus nanti mau bukti apa sih kau kau kalau kira al ilmu har kunil fatal mutaali al sayyidi wa kunil baka il aali al ilmu ta ilmu ku har kun al jati satru lil fatal mutaali pati wong lombang mesti keluhuran wong sing lagi mesti keluhuran kudu mempertahankan diri dengan ilmu yang datang ini kudu tak cekal kudu tak kawung orang tak pas kaya banjir itu jadi satu panggungan sing maksudnya kalau ada banjir itu tidak peduli ampunan yang cukup ya terserah jadi ilmu itu akan menjadikan orang yang didatang itu akan menjadi orang yang mutaat. Yang tinggi peringkatnya. Kalau yang lalu lima illa bitawadu. Kurang lebih kalau ilmu bercukup melawan tawadu. Kalau kau sambilan yang kelihatan pengurungannya. Wonge tawaduk dalam film ini panggungannya majelis ilmi film rumah no apa sih disampaikan no orang juga siapa sih sing ulang itu udah tawaduk pokoknya kalau siapa sih menyampaikan ya dia terima pokoknya ilmu cuman Ki Hasim nang kitab Al-Sunnah Jamaah itu ngelingno ojo sembarang wong diterima ilmu ini kudu didelok iki teko ndi dudu sapa iki ana sanad tetangga iki supaya gak salah ambil walaupun bukan orang masyhur itu juga itu dia orang yang punya jalan ilmu yang benar aku teko kiai A atau kiai B terus ada syaratnya cara kiai Hasim kau ngoten untuk ambrono uang murah diterima orang mengerti itu siapa jangan-jangan menyampaikan hanya al ilmu dinun ilmu itu agama nah, karena itu fangdur niman ta'buduna lihatlah dari siapa yang kamu ambil agama itu asalatu dinun niman ta'buduna terus orangnya sudah dilihat orang yang sudah maklum mensidkuhu artinya malah-malah ada diungkapkan oleh Ki Hasim ojo
duku atis senajan wong iku ora tau bohong nek wong iki karo umume wong iku selingkuh karo wong selingkuh karo wong ego wis ora sakti cukup atis iki kulo temen lan aku nampak nak hati sama nari yang nak salah ni, es, kacung zaman biasa ni kok putih, nggak akan lor, nggak boleh diambil oleh biasa, jadi harus orangnya itu orang yang betul-betul amanah, orangnya kan orang tawadu, orang yang mau mendengarkan qala Allah Ta'ala inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid inna dhalika satuni inna fi dhalika satuni dalam qala anti nutun la dhikra takfi tajipi tutun liman kasi wang kana kamarna sawa wang lahu iku kasi wang qalbun hati orang yang punya hati yang jernih Al-Qasang atau yang kelingakan yang panggung bahwa syahid baik orang itu orang yang hadir menyaksikan mana kali dakol bin mana ni anane orang itu dua ni hati ayah pun kau bilang lil ilmi orang yang gelam-gelam ilmu pahaman apa ni kepahaman cuma langsung ini orang nolong emang awal kudra tu halal bang kuasa yang atas mahami atas yang kasama sehingga mingkling akan sahaman yang pengurungi bahwa syahid kerana itu hadir ay hadirul qalbi hati ni hadir macam ya sakbilakul lama ulkiya ilai supaya sendirimu masuk marah apa sini sampai akan marah waktu ya husni isuho kodoroha kelawan bagusnya mingkling akan kodoroha lan bagusnya dpdp wa syukrilan syukur beda dari segi itu orangnya betul-betul orang yang mau mendengarkan alladzina yastami'una al-qawla orang yang mau mendengarkan omongan fayattabi'una ahsana maka dia akan mau mengikuti yang lebih baik jadi sama-sama didengarkan tapi setelah itu diteliti mana yang bagus walfaroh dan bunga wakumulil minala terima anugerahan alyakun al-mutalim limu'alimi ta'ardin zamisatin nalat mataran awziran engkau si Allah kongsi belajar itu para kongsi mengulangi kaya sini bumi kang garing nalat kamar kolek mataran ini udah azizan oziron terus kata syarobat maka nisep apa ardun jami ajzaiha kata syarobat maka nisep apa jami ajzaiha sekabiannya jus-jusnya ardun semua ikut menerima menghisap apa yang turun dari hujan tersebut hisap alat dan tunduk apa artun bilkuri yang telah sekalian ya kabuli karena terima matar karena terima matar apa sing dijauhkan kalau guru ini terima al-anat bil-kuliah ya kabuli mahma asyara alaih wali semangsa-mangsa awaih syara ayat al-murin muta'alim sopoh
wong kang kurang bisa regen kelawan siji ning cara kesalo di dalam alegasi kalau kalidhu apa beci anu tamu talim huin alim waliasa lan ninggalo sama talim rohnya yang pendapatin talim inna khoto amur sidihi ang fa'ulahu min sawabihi binafsi kesalahannya wong sing duduakan talim itu lebih manfaat kanggone talim daripada benerin mu'alim kanggawa itu. Ini tajibah tutliyamu ala daqa'iqa krono pengalaman itu merupakan yang atasnya piro-piro masalah lembut-lembut istagrobu samamu kangsin bilang-bilang aneh merupakan ini karena ya'zum menafwa padahal aku manfaat akan memaridin mahrurin Tuhan Yusabib ibadah khati ilharara berang-berang orang sakit sing panas di tambahin karo sabib kelawan sebagian yang dalam sebagian waktu ini kelawan barang sing panas yazid tapi kuwati supaya bersambah yazid Sebaik bersambah sebuah marit, ya kubat yang berbasari marit, ialah hadin barang si jenis kasus, ya kami luka menanggung Allah Adkun, suat masalah ilaj, yang panugroh, perawatan, supaya kuat menanggung terposo. Rekosannya buat. Ada cibu minum mana kibra salah ubi. Kagum. Naking topi buang sing orang duwe pengertian. Barang-barang sing wujud. Ikhlan topi. Nabda Allah Ta'ala kisah si Khadir wa Musa AS. Allah telah mengingatkan dengan cara memberi cerita antara Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Ayat Qala al-Khadir inna kalam tasafi'a ma'ayat sabro. Nabi Khadir berkata, kalau sama ini tidak akan bisa mampu sabar bareng pulau. Kaibah sasbiru ala antu'in dihubro. Bagaimana akan bisa sabar sesuatu yang belum bisa menguasai pengertiannya. Jadi karena belum bisa mestinya harus menerima aku ini orang oleh murid kalau pamit dari bangsul aku terus hatam dah bereng turun ke murid-murid sakar muli ya wis terasi karo-karo aku nek karo-karo aku ya kudu gak muli apa no akhire yang kamar nangis aku gak le muli harus muli haro dirco harus siap-siap. Luma suri ta'alaihi sukut wa taslim disyaratakan yang atasnya Nabi Musa bukan menang pasrah akolah ta'ini tabatani palatas ami ansyain hata utut alka minu zikro misalkan anu taku ojo tako tentang sesuatu sampai aku sih harus jelas nomor keterangannya. Kemalam yaspir, malam yaserfi, murawatati ila angka ala lari. Sababul firam. Sababul firam. Nuri Nabi Musa mencintakan sabar, terus-terusan
Gucuki, awi atir, yopo yopo, pomono, tape akhirnya hal yang macam itu menjadi sebab perpisahan antara keduanya. Bin Zubrah, Pul Mutarim Isra Pul Nafsi, Rakyan, Faksiaran, Tu Naksiarin Ma'ani, Hakum Ali Bin Ikhbab, Pul Kusran. Secara globalnya, saben-saben wong sing ngaji, tapi tetap marang awak yang saling, yaitu pendapatnya, dan pilihannya, tutu pilihannya guru, ya, sama menghubungi, mau tarik bau, mau tarik bang, wong sing rugi, wong sing delongso, orang apa leh, ilmu, saya gusa. Kemudian sampai nawatok, apa yang dijawabkan, nanti kok guru. Fa'inkul sah. Fa'kut kala Allah ta'ala fas'aru ala zikri yang kundum na ta'amu. No. Allah ta'ala pun jauh eh. Kita bayangkan sanglit. Orang wong sing ngerti. Nek emang orang ngerti. Fas'aru amur rupi. Berarti takpun itu ya zikren tak. Ya. Nek sama matur bayang Allah. Tak jawab. Pak lam. Mongko perwasan ada satu ne soal. Eku mamurun, eku kasari kapa mono mamurun. Palakin pima ijar mamuro ya zanu kang ngedi ni sopo alu alimu ne anje ne kiedi ni. Oh ya siapa? Oh, ada guru ni. Silakan yang warnanya. Ya, apa yang dipersilakan? Apa mu? Kalau dia bangun, apa bangun menung? Apa? Kalau dia bangun apa? Menung kata. Sedangnya kan, nurusi. Siapa yang selalu ngalui di dalam apa yang dikitini oleh soal. Karena soal amalam tablo marsabah suka ila fahmihi mazmumun. Jadi silakan tanya kalau di persilakan di ini. Kalau enggak di ini ya jangan tanya. Karena pertanyaan ini akan ada macam-macamnya. Ada pertanyaan yang belum sampai pengetahuannya, ada peringkat sampai boyong jurung kaya sapok si mana-mana itu mazmum. Dari kemana al-khazir ini soal, karena itu al-khazir melarang Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya tak asal kaulah awani tinggalkan pertanyaan surungi wayai bangsane bertanya alwalim alam bima anta alun tahu guru itu mengetahui dengan apa yang kamu sudah waktunya ahlinya bagi awani kasih dan guru itu mengetahui mangsane dijelaskan. Alam ya takhul awanul kasfi itu bidar jadi min marok bidar jad ayat takhul awan soal anu. Apapun yang belum masuk waktunya untuk diberita, dirian, ditunjukkan dalam setiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang ada dalam pendidikan maka tidak
masuk, berarti waktunya bertanya itu belum waktunya, masanya belum datang. Qala Ali radhiyallahu anhu, inna min haqqil alim alla tuksir alaihi su'al. Setengah dari haknya orang yang alim tidak memperbanyak pertanyaan. Qala su'alni tuhu qala su'alni tahu il jawab. Jangan membingungkan kamu kepada alim di dalam jawabnya. Rasulih alim, jangan memaksa. Ingat kasih alim, tidak kasar nalekare aras-arasan kepada. Rasa kul bisa ubi ojo nyara ojo nyekel pakaian alim tidak nahdo nalekare tangi wala tusia orang nyarakan kembali melakukan marah wong sirran yang dalam rahasia ini kalau tak kedabannya ojong rasani teman siro ahadan yang wong fici indah wana isan dingin alim kalau tak terbenah atau tahu ojong golei kesalahan alim wa imzalla qabilsak ma'adirasal nek alim itu kepleset kamu supaya menerima alasannya. Malaikat antu waktu kamu harus tetap memuliakannya. Aku makan tu arti mu. Aku makan lila, lila karena Allah Taala. Madama ya fadu amrullah. Selama orang alim ini menjaga perintah Allah, malah tajlis amamahu. Ojo nunggu ngarepe alim engkara tahu aja tuh sabab tak al-qawma ila kita namun ono kaduwe alim satu kebutuhan sabab tak begini sobat siro al-qawma kamila kita nyerang khidmah barang alim ojo kedisian wong liro cepet-cepet namanya bantu apa sih jadi kebutuhan itu ini wajibah yang ketiga. Nah Allah Allah kuasa illa billah pokok bukong kan dari akal ya kan dari akal apa sih jadi ya Hasyim dalam riwayatnya apa hati mengguru yang ya kol ya cuk tiga kan apa jadi nyaku aku kalau ya Allah apa awak jadi sok ramai ni, sok ramai ni mencari semua apa sah, apa benar, arah mana mana, iya kenapa, itu sih, arah mana game, mana mana, mana mana, Allah Taala. Ya Allah. 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 Ya Allah
Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.